Bupati Kabupaten Katingan, Sakarias, pimpin apel gabungan di halaman kantor bupati setelah vakum hampir 2 tahun akibat pandemi virus corona. Kurang lebih 2 tahun, aparatur sipil negara yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan tidak melakukan apel gabungan. Hal ini dikarenakan adanya COVID-19. Dengan aparatur sipil negara yang baru berjalan kembali setelah kurang lebih selama 2 tahun dikarenakan pandemi COVID-19, kita tidak dapat mengadakan kegiatan apel seperti ini. Bupati Katingan Sakarias yang memimpin apel tersebut dalam sambutannya mengatakan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga keamanan dan ketentraman. Mari kita jaga keamanan dan ketentraman. Kita tingkatkan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, rasa saling menghormati, serta tingkatkan kerukunan di tengah masyarakat. Janganlah kita mudah terpancing dan terprovokasi oleh isu-isu yang ingin memecah belah masyarakat kita. Apel gabungan selain diikuti pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dari Kasongan Kabupaten Katingan, Novrianto Terok melaporkan.